Hello guys, welcome back to my channel. Gimana kabarnya susu semua? Sehat selalu kah? Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan mengshare ya mengenai tool Samsung ya. Kini saya akan mengshare-nya guys ya. Ini namanya Samsung Unlock Tool ya. Ya, di sini kita langsung ekstrak saja ya. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Ya, buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Gadget in Mobile, jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi ya bantu teman-teman teknisi pemula untuk sharing toolsnya. Ya, di sini teman-teman jalankan yang apanya ya, yang set apanya, yang exe cracknya ya, jangan yang exe biasa ya. Teman-teman jalankan yang ini, yang di tengah ini ya. Kitaran administrator ini bisa digunakan offline, bisa digunakan online ya. Untuk fungsi dan fiturnya di sini kita cek di sini untuk unlock ya. Untuk ya di sini keterangannya sudah aktif ya guys ya, sudah aktif. Kita tidak perlu registrasi lagi ya, sini sudah free ya, bisa kita fungsikan ya. Ya di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk tipe yang support teman-teman simak sampai selesai agar tidak gagal paham ya, nanti jangan ditanya lagi untuk tipe ini support enggak, untuk tipe itu support enggak ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan tipe Samsung apa saja yang disupport ya. Mohon diperbesar layar monitornya, di zoom bisa teman-teman lihat ya. Mantap betul guys, untuk tipe-tipe Samsung terbaru ya, banyak juga tipe Samsung terbaru ya, seri A terbaru di sini ya. Untuk fungsi dan fiturnya ya, ini komportnya di sini bisa auto ya, kita tidak perlu milih juga ya, bisa juga teman-teman pilih secara manual, auto pun boleh ya, cuma lebih bagusnya auto. Oke, ini untuk menu fitur dan fungsinya guys ya, di sini bisa teman-teman lihat ya, ini untuk iris VRV ya, format Samsung, jangan lupa kunci. Ini bisa juga untuk merepair IMEI ya, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ini untuk merepair IMEI ya, repair IMEI Samsung ya. Jika teman-teman memiliki IMEI yang terdaftar ya di Kemenprim ya, teman-teman bisa cari saja IMEI-nya secara online ya, IMEI 1, IMEI 2-nya yang bertipe Samsung, namun teman-teman inputkan di sini ya dengan mode ADB ya. Dengan catatan teman-teman harus sudah mengaktifkan USB debugging dan mengaktifkan OOM ya. Mengaktifkan opsi pengembangnya. Mantap betul nih fungsinya guys, sudah luar binasa ya buat teman-teman kita teknisi pemula ya, yang belum memiliki alat dangle, yang belum memiliki alat box, ini bisa teman-teman gunakan ya untuk membantu servisan teman-teman sehari-harinya ya. Ini resmi ya guys ya, toolnya dari dari officialnya langsung ya, Smart Flasher ya, Smart Flasher. Mantap jiwa ya, ini teman-teman bisa cek ya untuk tipenya, bisa teman-teman perhatikan tipe apa saja yang support sini. Untuk repair IMEI ini sangat mantap guys ya. Untuk yang menu bagian bawah itu untuk menu rebootnya ya guys ya, untuk reboot ke download mode, reboot ke normal ya, reboot ke mode recovery gitu ya. Sangat canggih nih guys, kecil tapi sakti ya. Untuk
Link downloadnya nanti saya sertakan ya di kolom deskripsi guys ya. Nanti teman-teman cek saja, tinggal klik kembali gitu aja ya. Tipenya ini salut saya guys untuk tipe-tipe Samsung seri A terbaru ya. Banyak yang support di sini. Oke, di sini pun saya tidak bisa berpanjang lebar lagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.